Atta Halilintar antusias liburan gratis ke Bali setelah diajak Raffi Ahmad. Atta Halilintar antusias liburan gratis ke Bali setelah diajak Raffi Ahmad. Pertemuan Atta Halilintar dengan Raffi Ahmad ketika fashion show membuahkan kabar bahagia. Raut wajah bahagia tergambar jelas dari senyum lebar Atta Halilintar saat dapatkan tawaran liburan gratis. Kota Bali menjadi tujuan liburan bersama Raffi Ahmad setelah Sultan Andara tersebut berikan penawaran. Ajakan Raffi Ahmad disambut bahagia oleh suami dari Aurel Hermansyah tersebut setelah antusias menyambut liburan. Diajak ke Bali ke kemana kek, ujar Raffi Ahmad. Dibayarin juga kan? Bener ya, gila, sahut Atta sambil tersenyum girang dalam tayangan YouTube Minggu, 28 Mei 2023. Ya gak apa-apa gak masalah, sahut Raffi sambil tersenyum. Beberapa rekan artis seperti Tarik Halilintar, Rizky Billar, hingga Haris Frieza turut antusias setelah suami Nagita Slavina tersebut rencanakan keberangkatan liburan ke Bali. Namun liburan kali ini dikhususkan untuk para laki-laki saja tanpa membawa anak dan pasangan masing-masing. Atta Halilintar merasa minta liburan gratis dari Raffi Ahmad setelah memalak ayah dua anak tersebut. Liburan sama Raffi mau dipalakin-palakin. Perasaan bahagia tergambar jelas dari Atta yang tak berhenti tersenyum setelah Raffi mengajaknya liburan bersama ke Bali. Kedekatan Raffi dan Atta memang akhir-akhir ini mencuri perhatian. Kedua artis yang tak luput dari kekayaan harta tersebut bak sahabat dekat. Bahkan putra dan putri yang sama-sama masih berumur 1 tahun dijodohkan waraganet agar keluarga Atta dan keluarga Raffi Ahmad menjadi besan. Istri mereka, Aurel Hermansyah dan Nagita Slavina juga cukup dekat setelah beberapa kali mengobrol dan bertemu. Sehingga rasa canggung dari dua keluarga tersebut sudah tak ada lagi setelah saling dekat bak keluarak besar. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari di Alin Official. Jangan lupa komen, like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.